Awal tahun ini, dua astronom jadi pusat perhatian karena berhasil menemukan kandidat komet terbesar yang pernah terlihat di tata surya. Penemuan itu terungkap saat keduanya menyisir data yang dikumpulkan oleh Dark Energy Survey. Sebuah studi baru yang dipimpin oleh ilmuwan yang sama menunjukkan sebuah monster luar angkasa yang disebut sebagai sapi komet bulat. Temuan itu bahkan dikategorikan sebagai komet C2014UN271. Mega komet itu sendiri dikenal sebagai komet Bernardinelli-Bernstein karena dua penemuannya. Pedro Bernardinelli dan Gary Bernstein, keduanya dari University of Pennsylvania. Perkiraan awal komet selebar 125 mil atau 200 km, tapi dari hasil penelitian yang diajukan untuk publikasi di The Astrophysical Journal Letter, kemungkinan diameternya sekitar 93 mil.